Halo John. Oke, selama kita libur, gue akan melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Pertama, gue punya banyak piaraan. Keduanya, punya anak empat, cantik-cantik cewek ya kan. Oke, untuk selanjutnya kita sikut. Oke, ini salah satu piaraan gue yang paling gue sayangin. Ini dia murai batu. Dia gue kasih nama Jaguar. Dia nurut. Untuk ukuran murai dia nurut banget. Karena ini gue dapat dari peternak burung. Geng, gue gak beli di hutan. Ini juga udah lama gue piara karena dilihat dari ringnya ini udah kapus. Ini tempat gua lombain tapi belum dapat settingan ya, jadi kalah, belum dapat nominasi. Kalau untuk ukuran murai dia termasuk murai yang anteng lah ya, karena nurut. Cuman nggak bisa kita nurut yang gini kan. Oke. Nah kalau yang ini jenisnya black throat, dia sejenis burung ya pemakan biji-bijian lah. Ini tugasnya dia sebenarnya menjadi guru jaguar untuk isian kalau di Caumania ya. Pokoknya ini pelengkap aja, tapi tetap gua sayang ikut. Ya ini juga salah satu piaran gua, kenari. Gua beli dari peternak di daerah Klaten, ini jauh loh. Dia sebagai pelengkap juga untuk isiannya si jaguar. Pokoknya intinya jaguar di sini ya. Sik. Nah, kalau udah sore kita turun burung ya. Dia juga istirahat. Kalau dogin ya. Mau mana? Oke, selanjutnya kita menuju ke dalam. Pokoknya kita lihat-lihat lagi. Ya, di dalam rumah juga gue punya piaraan ikan mas koki. Lucu-lucu dia. Dia nurut ya. Ini ikan mas koki ini udah hampir 2 tahun lang di sini. Alhamdulillah masih aman-aman. Ya kita nguras seminggu bisa 2 kali. Menuju ke belakang, gua punya iguana. Ini iguana red. Cuman tuh galak, karena emang nggak pernah gua pegang dari udah lama, jadinya dia lebih agresif ya. Tapi kalau ini iguana hijau ini dia nurut. Sebenarnya bisa gua ambil cuma. Terus di sini gua punya aquascape. Cuma hancur-hancuran. Belakang ini biar gak asik. Biar asik. Biasanya di sini ada kuku kura-kura. Ini kura-kura kesayangan gue. Dia namanya Kuku. Dia umur sudah 5 tahun. 5 tahun kalau gak salah ini. Sudah 5 kali lebaran. Dia biasanya kalau tidur di dalam. Cuman kalau sore dari sini sudah pernah. Oke, begitulah ceritanya. Sikut. Nah sekarang ke tempat favorit gue buat nyantai, buat ngilangin stres karena di sini masih ada kebun. Kebun pisang. Pocong baru. Ya disinilah gue nyantai, gue suka menyendiri, terus menghabiskan waktu kalau lagi di rumah ya di sini. Pokoknya semoga krisis ini, pandemik ini, virus corona cepet-cepet lah kabur dari bumi ini. Apalagi ini mau puasa, ya semoga puasa kita normal seperti biasa-biasanya.
Cikut.